Tetaplah tersenyum, walaupun banyak yang meneriaki dan menertawakanmu saat ini, karena suatu saat mereka akan tertunduk ketika melihatmu berhasil. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita tekuni saat ini, jangan pernah malu, jangan pernah berkecil hati. Tetapi setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita, mari kita bawa di dalam doa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena kita percaya kita hanya sebagai manusia, kita hanya bisa bekerja, kita hanya bisa berusaha. Tapi yang membuat berhasil, yang membuat pekerjaan kita diberkati, hanya Tuhan. Banyak orang yang berusaha berjeri lelah dari pagi hingga malam. Setiap hari ada yang gagal, ada yang untung, ada yang rugi, ada yang berhasil. Jika saat ini kita berada di pihak, di kondisi yang saat ini kurang beruntung, tetap semangat. Jangan pernah berhenti berharap. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, bawa di dalam doa. Doakan semua yang kita rencanakan. Doakan semua yang kita akan kerjakan. Setelah tugas kita berdoa, maka kerjakanlah apa yang sudah kita doakan. Lakukanlah dengan tekun apa yang sudah kita doakan. Karena jika kita sudah menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan, kita percaya setiap usaha dan rencana kita tidak akan pernah sia-sia. Mungkin saat ini kita gagal. Mungkin saat ini yang kita kerjakan tidak berhasil. Ingat bahwa Tuhan berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kita. Apa yang kita rencanakan mungkin menurut kita baik, pasti berhasil. Tapi belum tentu menurut Tuhan itu baik bagi kita. Kita hanya melihat yang ada di depan kita. Tapi Tuhan melihat jauh di depan. Saat ini, jika kita berada di posisi yang diteriaki, jika kita berada di posisi yang ditertawakan saat ini, setiap usaha dan rencana kita, setiap kerja kita menjadi bahan omongan, menjadi bahan tertawaan orang. Wah, semua yang dia kerjakan pasti begitu-begitu saja. Wah, dari rumah dia keluar, bekerja sampai malam, tidak akan pernah berhasil-berhasil juga. Tutup telinga kita. Fokus pada Tuhan Sang Pemberi Berkat. Fokus untuk setiap rencana yang akan kita kerjakan. Fokus untuk setiap
yang kita sudah doakan. Kerjakan dengan baik, lakukan dengan baik. Serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bawa setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saat ini mungkin banyak pintu tertutup. Saat ini mungkin banyak pintu tidak terbuka untuk saya dan saudara. Tapi percaya, suatu saat Tuhan akan membukakan pintu itu. Tuhan akan menurunkan setiap berkat Tuhan bagi setiap orang yang mau berharap, yang mau bersandar hanya pada Tuhan. Setiap yang kita rencanakan, setiap yang kita usahakan saat ini, ingat, kita hanyalah sebagai manusia yang boleh berencana. Tapi kita tahu pasti Tuhan yang menentukan. Tuhan campur tangan di dalam segala hal, apapun itu. Baik dalam suka, baik dalam duka, baik dalam untung maupun rugi, Allah berkuasa. Menentukan yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu merencanakan apa yang tidak kita lihat. Kita hanya melihat di depan kita. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan yang tidak kita ketahui. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah kecewa. Banyaklah bersyukur. Banyaklah menaikkan syukur kepada Tuhan. Berkat hari ini, kekuatan saya, kekuatan dari Tuhan untuk saya dan saudara. Kesehatan yang gratis dari Tuhan untuk saya dan saudara. Napas. Sungguh luar biasa. Tuhan membangunkan kita setiap pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Udara yang kita hirup setiap hari gratis. Coba kalau kita sakit, kita dirawat di rumah sakit, oksigen, kita harus bayar. Karena itu, jangan pernah kecewa. Jangan pernah berhenti berharap. Saat ini kita gagal. Mari kita belajar bersyukur. Karena banyak berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah untuk setiap berkat Tuhan, sekecil apapun itu. Mari perbanyak belajar bersyukur. Mari saat ini tekun berharap pada Tuhan, Sang pemilik kehidupan itu, Sang pemberi berkat itu. Saat ini jika kita gagal, saat ini jika semua yang kita rencanakan batal, tidak ada yang berhasil, mungkin Tuhan mengatakan belum saatnya. Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya.
Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap ciptaannya. Perbanyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan. Perbanyaklah bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Saat ini kita gagal, mari kita tetap bersyukur. Karena mungkin Tuhan punya rencana yang indah. Kiranya pagi ini kita belajar banyak bersyukur. Kita belajar mendekatkan diri pada Tuhan. Jangan pernah lelah. Dan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk saya dan saudara.